Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Satu laporan statistik menyatakan ada lebih dari 209,1 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Populasi itu setara dengan 88,1% dari seluruh penduduk Indonesia dan 12,7% dari populasi dunia. Besarnya populasi Muslim Indonesia itu berbanding lurus dengan peran penting umat Islam dalam sejarah panjang kebangkitan bangsa untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Muslim Indonesia semenjak awal menjadi pelopor pergerakan nasional. Para pelopor kebangkitan bangsa itu sebagian besar berasal dari Tanah Minang, Sumatera Barat. Haji Abu Salim yang menjadi teladan sepanjang zaman. Haji Abu Salim terlahir dengan nama Masyhudul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884 dari pasangan Sultan Muhammad Salim dengan Siti Zainab. Haji Abu Salim seorang diplomat, penulis, wartawan, dan ulama yang mendedikasikan hidupnya bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ia adalah seorang jenius yang menguasai sedikitnya 9 bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Latin, serta berbagai bahasa daerah di Indonesia yang mengantarkannya menjadi diplomat terbaik dalam sejarah Indonesia. Memulai karir politik dalam pergerakan nasional di Syarikat Islam atau SI, pimpinan Hos Cokroaminoto. Haji Abu Salim bergabung dengan Syarikat Islam pada tahun 1915, sampai kemudian menjadi pucuk pimpinan terpenting selain Cokroaminoto. Dalam masa pendudukan Jepang, Haji Abu Salim bertugas sebagai penerjemah buku agama Islam dan mengajarkan agama Islam di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Peran penting di masa pendudukan Jepang ini adalah dengan menjadi anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Ia bakal masuk dalam panitia 9 tim kecil perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Abu Salim wafat pada tanggal 4 November 1954. 7 tahun setelah kematiannya, pada tanggal 27 Desember 1961, Presiden Soekarno menetapkan Haji Abu Salim sebagai pahlawan nasional. Itulah perjuangan dan perjalanan hidup Haji Abu Salim yang mengagumkan dan mewariskan begitu banyak jejak dan keteladanan. Kau lahir di Kota Gadang, terlahir dengan nama asli Masyhudul Haq, suatu nama yang indah dari kedua orang tua. Begitu indah nama arti pembela kebenaran. Kau mewujudkan cita-citamu dengan menjadi anggota Syarikat Islam. Kau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui BPUPKI sampai proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamasikan Soekarno Hatta. Engkau adalah pejuang jurnalistik Indonesia. Kritikmu pedas tapi membara. Engkau Agus Salim, pahlawan kemerdekaan
Indonesia.